Anda kembali bersama kami dalam News Clean Morning. Kita ke informasi pasar modal. Pemirsa, Bank Negara Indonesia atau BNI meluncurkan program Millennial Smart Farming sebagai upaya mendorong produktivitas pertanian. Program ini diawali dengan penandatanganan kesepakatan dengan stakeholder lain untuk memperbesar cakupan smart farming yang telah digulirkan sejak tahun 2019. Bertempat di Desa Narawita, Cicalengka, Kabupaten Bandung, BNI dengan dukungan Kementerian Pertanian meluncurkan program Millennial Smart Farming. Berbeda dengan program tahun sebelumnya, program Millennial Smart Farming tahun ini menyasar petani-petani muda yang bisa memantau, menggarap lahannya dengan bantuan teknologi informasi. Dengan Millennial Smart Farming, BNI juga membuktikan tingkat penyaluran KUR yang semakin meningkat. Terbukti pada tahun 2020 lalu, BNI berhasil mengucurkan 5,7 triliun rupiah untuk lebih dari 160 ribu petani di Indonesia. Melalui program ini, para generasi muda pedesaan bisa menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing dengan teknologi tepat guna berbasis data dan IT dalam proses pertaniannya. Jadi hari ini kita mengangkat tema Millennial Smart Farming, yaitu adalah bagaimana kita menggugah para milenial yang kebetulan juga hadir di sini ya, milenialnya hadir di sini, menggugah untuk mereka lebih intensif lagi dengan menggunakan smart farming atau teknologi pertanian, mereka akan lebih tertarik. Jadi mungkin ini adalah salah satu inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk menggugah bagaimana para milenial ini lebih tertarik lagi ke sektor pertanian. Smart farming program adalah sesuatu bentuk dari kesepakatan perbankan, pemerintah daerah, Kementan, dan semua sektor lain yang terkait untuk mendorong bagaimana mengoptimasi berbagai aktivitas pertanian dan meng-linkkan kepada petani-petani muda kita atau petani milenial. Dengan semakin banyaknya BUMN dan juga lembaga lain yang mendukung Millennial Smart Farming ini, maka diharapkan Indonesia bisa meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya di masa mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, IDX Channel.